Dark boxnya. Mau pecahin dong boxnya di sebelah. Sudah deh, selesai. Teret, 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 teret. Beda ya aku. Nggak beda sih sama aja sebenarnya makeup sama makeup. Sama-sama biasa aja. Oh, ngapain lagi ya? Oh, ini. Jordi, terima kasih belnya. 98 degree. Cicak, welcome. Panas, cok. Cicak, cicak di dinding. Wah, terima kasih, Ko Jordi. Terima kasih, Rosnya berkah selalu, sehat selalu, dan bukan terus rezekinya. Hah, mana mungkin aku ke kuliah pakai kemben, cok. Lagi siap-siap untuk konten. Oh, dia nanya, Kak, kuliah kah? Oh, aku kuliah. Dodol. Mainin matanya kayaknya unik. Maksudnya mainin matanya gimana? Saran Unif yang, wah, aku nggak tahu deh. Pertama kan apa ya? Telkom kali Telkom. Gak tahu heh. Telkom kali. Parfum mana kecil parfum ini? Deket banget, cok. Mainin matanya, mainin mata gimana? Cuma bisa wing doang. Tening. Tening. Untuk yang nonton, adakah yang tahu Unif yang jurus? Guys, ada yang tahu nggak universitas yang jurusan pertambangan bagus? Aku kurang tahu sih, kamu baru mau masuk baru mau masuk kuliah. Ada di Google Universitas Sriwijaya, Universitas Bangka Belitung. Wadah, jauh-jauh semua. Kamu nyarinya di mana? Baru mau naik kelas 12. Oh alah, sekolah di mana? Kamu domisili mana? Hey Wochi, hi. Ten wish, thank you, kissnya. Tadi aku mau pengen. Oh.
Udah mandi? Udah dong. Sekolah di NTT. Oh lah. Mau coba SNM, SNBP. SNM, SNBP tuh yang kuliah neg eh yang kuliah tuh masuknya ngetes gitu kan? Iya bukan sih, beda ya. Hai Baskara, berondong madu. Astagfirullahaladzim. Nyuruh seleksi tes masuk. Seleksi nasional berbasis. Iya, yang pakai nilai yang paling bagus gitu kan. Masih. Gak tahu. Tadi aku mau bet. Oh. Minimal provinsi itu baru masuk. Oh alah. Astaga. Minimal prof udah aku baca ya dari rata-rata nilai rapot. Oh ya, kalau masuk kuliah kan bisa pakai itu juga. Oke, poninya cacat deh. Sekarang SNMBP emang berapa persen dari kuota? Tuh guys, guys. Eh tuh guys, guys. Aku nggak tahu deh, kan aku udah bukan mahasiswa. Eh masa masih mahasiswa, tapi nggak tahu. Ah, tidak. Pusing. Persen aja bang katanya. Kalau ke jurnas, setahu aku kalau masuk kuliah tuh ada yang dari nilai, ada yang dari nilai prestasi gitu, terus ada yang atlet gitu-gitu kan. Terus setahu aku ada jalur fair, ada jalur influencer juga tau. Poin apa bang? Poin apa-apanya? Itu lagi bahas masuk perkuliahan kan? Hai Ali, welcome.
Kalau ada dapat kejuaraan nasional. Tuh, 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 berapa tuh? Astaga, aku nggak. Nilai rapot semester 1 sampai 5. Aku tuh dulu ada jadi kayak aku lupa sih di Mantana kalau nggak salah. Terus di situ ada emang ditawarin jalur influencer atau content creator gitu. Matana ya, Mananta, aduh lupa, ya itulah. Aku lupa, udah lupa. Jalur influencer pokoknya. Influencer apa content creator gitu lah. Kayak gitu-gitu. The Princess, The Academy, atau non-academy. Itu cuman tambahan. Kayaknya bukan followers sih. Mungkin ada followers juga. Aku lupa, sabar. Kayaknya ada followers sama ada satu lagi ketentuan buat emang promosiin untuk itu apa untuk perkuliahannya gitu ya, penting juga sih bang. Halo cantik, hai ganteng, aku mau pesan. Ada skill kan, minimal public speak-nya. Public speak apa nih? Tadi kayak aneh gitu sih. Kok gak pakai filter? Aneh gak sih? Kan mau dijadiin duta kampus minimal public speaking. Oh iya, untuk jalur influencer itu aku lupa kualifikasinya gimana waktu itu, soalnya aku kan emang searching-searching gitu. Terus aku yang Mantana, Maranata apa Mantana gitu, aku lupa. Itu aku dapet karena dulu tuh pernah kayak apa namanya, bukan konser sih, yang waktu itu Izu debutnya tuh di situ. Terus adalah manajerku kenal sama yang orang di sana. Terus katanya kalau mau beasiswa kayak gitu, beasiswanya di sana ada jalur influencer atau jalur rapot, jalur yang itu prestasi tadi. Maradona sih. Ada, ya aku lupa. Marananta apa Mantana gitu, aku lupa. Hai Zoro, welcome. Tapi di situ ternyata beasiswanya tuh harus, aku lupa sih, harus masuk ya, gak bisa online kayak, aku lupa. Ah, sudah lupa sekali aku, udah tahun lalu awal-awal. Jadi kakak masuknya di mana? Aku masuknya di ini, di ESA Unggul.
Hai Oreo, welcome. Aku ambilang online soalnya ambilang kelas karyawan. Jadi dia tuh Senin Selasa doang kuliahnya. Senin Selasa Rabu, kalau nggak Senin Selasa. Habis itu Sabtunya bermasuk. Masuk offline. Udah deh. Tapi tugasnya kadang resume, resume, resume. Wah, pusing. Enggak. Enggak. Dia masuk Indo April beli es krim. Di Seoul. Seoul apa Seoul? Univ apa tadi? Universitas Esa Unggul. Trerogi, thank you. Pink Diamond-nya. Hui. Hai. Hui, kok tadi ya hui? Aku kira temen aku namanya Queen. Hui, hai, hui, halo. Salam kenal.